Profesor Dr. Pangeran Aryo Hussein Jayadiningrat. Lahir 8 Desember 1886, adalah sejarawan, sastrawan, dan ilmuwan Sunda. Dia merupakan salah seorang sarjana pribumi pertama di Hindia Belanda dan sekaligus pribumi pertama yang menerima gelar akademik tertinggi, yaitu doktor. Hussein merupakan salah satu pelopor tradisi keilmuan di Indonesia. Ketika masih remaja, dia dikenal sebagai pemuda yang pintar dan berbakat, baik dalam ilmu agama maupun ilmu barat. Melihat bakat dan potensi yang dimiliki Hussein, Snok Hoeronje menyekolahkan Hussein ke Universitas Kerajaan Leiden hingga meraih gelar doktor dengan disertasinya. Disertasi Hussein telah membuka jalan bagi penelitian tentang historiografi Indonesia, sehingga dia pun dikenal pula sebagai Bapak Metodologi Penelitian Sejarah Indonesia. Dialah pribumi Indonesia pertama yang menjadi guru besar dan dikenal sebagai ahli keislaman yang terkenal pada masa hidupnya. Orang tuanya adalah pasangan Raden Bagus Jayawinata Wedana yang kemudian menjadi Bupati Serang Banten yang berpikiran maju. Ibunya adalah Ratu Solehah yang berasal dari Cepete Serang. Keduanya memiliki garis bangsawan Kesultanan Banten yang sebelumnya telah dilikuidasi oleh pemerintah kolonial. Kakek Hussein, Pangeran Ahmad Jayadiningrat, meneruskan jejak ayahnya menjadi bupati di Serang. Saudaranya yang lain, Hasan, menjadi tokoh syarikat Islam yang cukup berpengaruh di Jawa Barat pada masa awal pergerakan nasional. Hussein lulus tahun 1899 dari HBS setingkat SMA. Tahun 1905 meneruskan studinya di Universitas Kerajaan di Leiden. Dia mempertahankan disertasinya di bidang bahasa dan sastra pada sidang tanggal 3 Mei 1913. Selanjutnya, selama satu tahun sejak Mei 1914 sampai April 1915, dia tinggal di Aceh untuk belajar bahasa Aceh dalam rangka mempersiapkan kamus bahasa Aceh yang telah dirintis oleh bekas promotornya. Pada akhirnya, kamus tersebut selesai digarap dengan bantuan Tengku Muhammad Nurdin, Abu Bakar Aceh, dan G.A.J. Hazu. Sepulangnya ke tanah air, dia langsung bekerja pada kantor urusan Bumi Petra hingga tahun 1918. Hussein kemudian menikah dengan putri tertua Sri Mangkunegara ke-7, Pangeran Adipati dari Mangkunegaraan, BRA Partini.